وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين آيات 74 سورة الزمر kita ambil seayat ni lah hari ni. Kata-kata ucapan ahli syurga apabila mereka dimasukkan ke syurga. Serta berkata, ni kita kena baca ayat belum pada ni, barulah kita gambar kata ayat 74 ni, apa boleh ahli syurga menyebut hal ni. Sebabnya ahli syurga dijemput untuk memasukkinya apabila siapa di pintu syurga dengan serta merta pintu-pintu itu dibuka. Bila masuk duduk dalam tu, bila siapa di pintu, maka malaikat-malaikat yang jaga pintu-pintu syurga pakat kecek pakat wui ucapai salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salam sejahtera kepada kamu, berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalamnya, ke dalam syurga ini dengan keadaan tinggal kekal kamu di dalamnya. Ini ucapan malaikat apabila orang-orang syurga nak masuk. Mereka pun masuk. Bila masuk ke dalam syurga, inilah ucapan yang kita semua akan sebut. Wa qalu, mereka itu sebut. Mereka siapa tu? Ahli syurga. Alhamdulillahillazi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha'. Segala puji tertentu bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami. Maknanya wahai Allah, segala puji hanya bagimu saja. Hak munduk janji di dalam Quran, gotu goni gotu gani. Hari ini sudah pun sampai dah waktunya, masa dia. Dan yang menjadikan kami mendapat pusaka bumi syurga ini dengan sebebas-bebasnya. Ini perkataan yang disebut adalah menggambarkan kegembiraan, kebahagiaan yang kekal abadi. Yang ahli syurga pakat sebut, oh kami menerima saka wahai Allah. Saka apa tu? Saka bombing syurga. Al-ard dalam ayat ni bukan al-ard bombing dak, bukan al-ard dunia dak, tapi al-ard iaitu nya bombing syurga. Kami apa boleh mengambil tempat dari syurga ini di mana sahaja kami sukai. Natabawwa'u minal jannati haythu nasha'. Nak duduk mana boleh berlaku. Tu pun mengikut penentuan daripada Allah Ta'ala. Orang ni boleh darajat mana, orang tu boleh darajat mana. Itulah kita cuba-cuba kita gambar katanya. Syurga yang banyak darajat dia, nama-nama dia pun memang ada. Itulah pitu-pitu syurga mana yang dikehendaki oleh Allah mengikut amal dan usaha sabar seseorang semasa duduk di atas muka dunia. Bila boleh duduk dalam syurga dah, maka apa? Tuhan raya fa ni'ma ajrul amilin, maka pemberian yang demikian ialah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Tengok dah, bagi orang-orang yang beramal.
Nen di amal. Sebab itulah kita nak pergi ke syurga walaupun pada asalnya kita kita tak masuk syurga dengan sebab amalan kita. Tapi dengan sebab rahmat. Kesia belah daripada Allah, maka Allah dia bagi syurga. Sebab apa tu? Sebab dia tengok kita duduk atas dunia. Kalau bahasa kampung katanya, suku semai. Nga rajin, nga usaha, nga bangun tengah malam. Nga baca Qur'an, nga zikir, semaya, gotu, goning, gotu. Kena sabar dalam kehidupan. Siapa ke setengah-setengah orang, kena mati. Untuk menegak agama, menegak kebenaran. Mati. Rela jang habis harta benda gotu gani. Maka Allah Ta'ala ambil kira belakang tu. Sikit sebanyaknya kukuk-kukuk ambil hatu. Tak apalah, aku wi kepada mung dengan rahmat aku, mung aku wi syurga. Sebab mung duk usaha di atas muka dunia. Alhamdulillah, kita pun harap lagu tu. Harap mudah-mudahan kita boleh masuk duk di dalam syurga yang Allah Ta'ala raya la yabghuna anha hiwala. Bila pergi duduk dalam syurga, tak ada berasa nak beralih dah. Berasa padai dah. Sebab sekecik-kecik nikmat syurga yang Allah Ta'ala bagi, bagi orang yang akhir sekali tubik daripada neraka pergi ke syurga. Banyak mana tu? 10 butir dunia, dia duduk sore. Itulah paling kecil sekali syurga yang Allah bagi kepada orang sutai. Sebab lepas pada dia tubik daripada neraka, maka neraka dikuci dah. Tak ada orang masuk, tak ada orang tubik. Dan apabila dia ning masuk di dalam syurga, syurga pun tak ada dah. Orang masuk dan orang tubik. Hak tubik tu cerak dah, tak ada. Lepas pada orang ni sore, maka tak ada dah sinsub. Itulah Allah Ta'ala tanya orang ni. Mun nak gapo? Ya raya kepada Allah, aku nak jadi supaya raja atas dunia pada dah. Nabi itu, Nabi raya dia dalam hadis katanya, Tuhan tanya orang tu. Mung jenguk, kita tengok. Dia kata, oh penuh belakang dah syurga ya Allah. Orang duduk belakang dah. Aku nak duduk mana lagi? Allah pun raya kepada dia. Mung cita-cita lah. Gambar dalam otak mung. Mung nak jadi apa? Dia kata pada dia. Jadi supaya raja pada dia. Tuhan raya. Katanya aku nak wi kepada mung. Dunia 10 kali ganda. Maknanya 10 butir dunia ni. Besar. Mung duduk sore. Dia katanya, Tuhan, yang nak kelola dengan kita. Mung Tuhan aku ni hamba ni. Tuhan katanya, ya, aku nak ui kau mung. Lagu tu. Lepas tu apabila semua orang yang menjadi ahli syurga, duduk dalam syurga, saya dah tengok dalam Quran ni, adanya 4 ayat. Sebut teh kata-kata ahli syurga apabila masuk duduk. Semua orang pakat syukur kepada Allah. Seperti mana ayat-ayat berikut ini. Salah satunya iaitu ayat 74 surah Az-Zumar. Saya tulis di sini semuka. Lepas tu kena baca cepat-cepat sebab masa tak ada. Apakah sebutan ahli syurga setelah dimasukkinya? Saya tulis di sini. Syurga diterjemuh ke bahasa Melayu ialah tempat ruh manusia yang baik-baik dan banyak membuat pahala ketika di dunia. Tempat balasan pahala dan tempat mengecap nikmat Tuhan yang kekal. Ini saya ambil daripada Kamus Dewan hak bahasa Melayu dah tak? Muka 1560. Manakala syurga dalam bahasa Arab disebut Al-Jannah. Berarti kebun yang mempunyai pokok-pokok yang beraneka.
maknanya laklai seperti inab dan tamar. Tetapi syurga yang dimaksudkan ialah tempat yang dipenuhi dengan nikmat di negeri akhirat. Ini ambil daripada kitab Lisanul Arab bagi Ibnu Manzur, kamus yang terbesar sekali dalam bahasa Arab, juzuk yang kedua muka 391. Saya tulis di sini, di bawah ini ialah sebutan ahli syurga setelah mereka dimasukkinya. Sebagai syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada mereka. Yang pertama, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. سورة الأعراف ayat 43. Maksudnya, dan kami cabutkan segala dendam dan hasad dengki dari hati mereka. Masya Allah, orang ahli syurga ni orang hati bersih dah. Tak ada sifat dendam, marah, takabur, tak ada. Habis, Tuhan cabut habis. Yang mengalir beberapa sungai di bawah tempat masing-masing. Dan mereka pula bersyukur dengan berkata. Ha, ni, walaupun setengah-setengah orang ngapa ayat ni. Walaupun tak ngapa pun insya-Allah akan ingat sikit lagi. Alhamdulillahillazi hadana li hadza. Segala puji tertentu bagi Allah yang memberikan hidayah dan petunjuk untuk mendapat nikmat-nikmat ini. Ha, ini buat semujurnya kita jadi orang Islam yang Allah Taala hidayah, buka pintu hati, kita duduk dalam Islam dan mati dalam Islam. Padahal kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin kami dengan taufiknya. Sebab tu kita kena syukur banyak. Islam dan iman yang tu hewi kepada kita dengan kita tak biasa mitok walaupun sepatah. Nak jadi manusia pun kita tak biasa mitok. Tapi Allah beri kepada kita. Kena syukur banyak dah. Lebih daripada sekerak dunia manusia kafir. Saya tak lagu tu. Ambil dunia belah ruang. Lebih pada tu lagi. Manusia, kafe, semua. Tak tahu. Segala manusia semua. Tapi hak semua Allah, hak ibadat kepada Allah. Tak ramai. Lepas tu kena tapih pula. Tapih, 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 tapih. Orang Islam kita tu Masya Allah. Kena duduk tapih. Berapa orang hak cuci, hak bersih sungguh. Gitulah. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Kita ada hubungi dengan rasul-rasul, nabi-nabi. Semua rasul-rasul, nabi-nabi, dia duk sapa kebenaran, duk royak, 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 royak. Dan mereka diseru. Ni, orang yang duduk dalam syurga, bila masuk, pak, diseru. Wanudu antil kumul jannah. Masya Allah. Ni kata-kata malaikat ni. Itulah syurga yang memberi. Itulah syurga yang memberikan kamu mewarisinya dengan sebab apa yang kamu telah kerjakan. Kamu duk buat gapo atas muka dunia? Inilah sebagai balasan kamu untuk terima saka di akhirat sikit lagi. Ayat yang kedua, wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladhi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Surah Fatir ayat 34 dan 35. Dan sebagai bersyukur berkatalah mereka,
Siapa tu? Orang-orang ahli syurga. Dia kata kan, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menghapuskan perasaan duka cita dari kami. Tak ada soksau, tak ada klumcai, tak ada perasaan hati hak pasal tak molek, tak ada habis. Tuhan cabut habis. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun, lagi sentiasa memberi balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang taat. Tuhan yang telah menempatkan kami di tempat tinggal yang kekal dengan limpah kurnia-Nya semata-mata, kami tidak akan merasa penat lelah di situ. Ha ni. Tak ada dah dalam syurga letih, tak rok, penat, nak lesu. Dan kami juga tidak akan merasa letih lesu. Ha ni ayat yang kedua. Walaupun kita ingat tak ingat pun, tapi akhirat sikit lagi semua orang pakat kecek hak ni belakang. Sebut belakang ni. Ayat yang ketiga. Ayat saat ni, ayat dalam surah Az-Zumar ayat 74. Wa qalu alhamdulillahillazi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Saya kam dah, tak ada terjemah dah. Sebab saat ni terjemah dah. Yang keempat. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Surah Yunus ayat yang ke-10. Hak ni semua orang ingat belakang ni. Sebab akhir kita berdoa, selalunya kita sebut da'wahum fiha subhanakallah. Doa ucapan mereka di dalam syurga ialah apa? Maha suci engkau dari segala kekurangan wahai Tuhan. Inilah hasil natijah hak kita duk ngaji akidah, ngaji tauhid, ngaji disebutnya perkataan subhanak. Maha suci engkau wahai Allah. Insya-Allah nah. Kita pakat puji Allah Taala belaka. Atas dunia lagi kita dak sebut semua subhanallah. Subhanaka faqina azaban nar. Maha suci engkau wahai Allah. Peliharakanlah kami, jagakanlah kami daripada api neraka. Dak sebut semua. Akhirat sikit lagi pun akan sebut juga. Subhanakallahumma. Maha suci engkau, wahai Allah. Dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah salam selamat sejahtera. Kecek pe orang ahli syurga tu kecek molek. Keceknya iaitunya salam. Salam artinya bukan arti wisale semata-mata. Tapi perkataan, ucapan, perbualan molek belaka. La yasma'una fiha laghwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Mereka tidak akan dengar perkataan lara dan dosa. Dalam syurga ni kecek pe yang molek-molek. Sebab tu kita duduk atas dunia kena ajar kita kecek benda-benda hak molek. Bukan arti katanya tak boleh kelola, tak boleh suka dah. Tapi kecek pe yang kita sebut, jangan duk laknat orang, kata kok orang, maki kok orang, mengupak kok orang, gotu goni gotu, jangan. Nyapung-nyapung jangan duk sebut. Benar tak molek belaka tu. Lepas tu akhir, dan akhir doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Kalau siapa perhati molek dia, 4 ayat saat ni ada belaka perkataan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Nabi pun ada sebut masa habis dah eh? Tapi saya berasa nak baca, minta maaf ni masa lebih sikit. Ada hadis. Adapun sebahagian daripada hadis Nabi SAW yang menyebut hal kesyukuran ahli syurga setelah mereka dimasuki sebagai berikut.
Saya ulangi dua hadis daripada Suhaib, galiknya Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar." Apabila ahli syurga masuk dalam syurga belakang, maka Allah Taala wayak tanya kepada tanya ahli syurga, "Mu nak gapo lagi? Aku nak tambah kepada kamu." Maka ahli syurga pakak jawab. Jawab dalam bentuk tanya, "Wahai Allah, dakkah Allah memutihkan muka-muka kami dan memasukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami daripada jatuh neraka?" Qal fayakshifullahul hijab. Maka Allah Ta'ala buka hijab pada hari itu. Ni duduk dalam syurga dah hitkan, duduk dalam syurga, Allah Ta'ala bukanya, "Fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jal." Tidak ada benda yang menjadi suatu nikmat yang paling besar sekali ahli syurga boleh tengok zat Allah Ta'ala depan sama depan. Orang hidup dalam syurga boleh tengok Allah Ta'ala. Hari itulah saya duduk fikir sore, hak kita duduk ngaji akidah, gotu goning, gotu goning. Hari itulah boleh kamtap kepada kita bahawa Allah Ta'ala macam mana ke tubuh dia, badan dia, kalau kita nak kata ni. Tapi saya nak sebut perkataannya, zat Allah Ta'ala macam mana. Maka hari itulah sebagai kamtap yang kita tak ada kena duduk khilaf, tak ada kena duduk baloh. Katanya zat Allah Ta'ala macam mana setelah kita boleh tengok Allah di dalam syurga. Hadis ni ada di dalam Sahih Muslim 181 dan di dalam At-Tirmizi 3105. Akhir sekali hadis nak serupa juga dengan hadis saat ni saya sebut dah, iaitu hadis di dalam Musnad Imam Ahmad nombor 18935, tapi Nabi baca satu ayat lepas daripada Nabi royak ha saat ni. Nabi royak katanya baca ayat Quran, "Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang yang selalu buat kebaikan, kebajikan, maka Allah Ta'ala tambahnya al-husna. Al-husna di sini iaitunya boleh tengoknya Allah Ta'ala di dalam syurga, wa ziyadah, dan tambah lebih daripada tu lagi, iaitunya lebih daripada nikmat yang orang menikmatinya ketika berada di dalam syurga. Nah, kita kena gambar katanya, kita kena duduk dalam hidkan ni. Lepas tu Allah Ta'ala nak pergi letak mana kita, lepas tu serah kepada dia. Saya mikir mudah-mudah, bodoh-bodoh saya tak dijemur pada dia. Tak dijemur tempat orang sapu kaki pada tidur makan situ. Lepas tu saya mikir saya, belalah orang lain boleh duduk sedap, boleh ke apa, kita pergi duduk pak demo sapu kaki, nak makan tidur pakai duduk situlah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.